Nah, sahabat semua, ini sudah jam 11 lebih, jadi ini saya mau masak. Karena besok kakak Nirmala sekolah. Nah, ini saya mau masak ya. Ini kalian nampak apa yang saya masak ini, sahabat semua. Ini ada ayam kampung dan ada cabai yang sudah saya giling ya. Ini saya mau tumis dulu bahan-bahannya. Kalau tunggu besok pagi, sahabat semua, rasanya itu sudah kesiangan ya kan, mau masak ayam. Jadi saya masaknya untuk tengah malam. Nah, sekarang saya tumis dulu bumbunya. Ini suami saya masih di kedai, sahabat semua, belum pulang. Nanti pulang-pulang suami saya tinggal makan. Nah, ini terus saya masukkan ayam kampungnya ya. Ini enggak perlu kita rebus karena kalian tahu lah kalau ayam kampung ini sangat mudah. Tak ceker-cekernya pun saya masukkan sahabat semua. Santannya. Orang sudah pada tidur, sahabat semua. Saya di sini pula masak. Macamlah saya ini buka catering ya kan. Nah, ini dia, sudah selesai saya peras santannya. Ini tadi sahabat semua, no blender. Ini saya giling pakai tangan saya. Dan ini kalian nampak duriannya. Ah, ini duriannya ya. Nanti kita gulai. Nah, sudah umup. Nanti saya cokkan nasi, sahabat semua. Pagi-pagi tinggal santai, tinggal cuci baju, mop lantai, bangun-bangun. Kerjaan nggak sudah beres semuanya, betul kan? Ini nanti duriannya belakangan kita masukkan. Karena apa, sahabat semua? Karena durian ini cepat lembek katanya.
Oke, sabar semua. Ini saya mau masukkan dulu apa namanya ini duriannya. Suami saya sudah pulang. Wow, banyak kali saya masak ya, sahabat semua. Nah, ini ada dua ketul lagi, sahabat semua. Ini nanti saya mau buatkan jadi sup buat Eja ya. Ini pahanya. Nanti saya mau buat sup dicampur dengan wortel, kentang, sahabat semua. Ini dia sayur kita tadi. Tanpa kita lihat keluar ya, sahabat semua. Kalian dengar itu, sahabat semua. Suara anjing menggonggong sekali. Bahkan saya mau sapu rumah pun gak berani, sahabat semua. Tengok, saya buat kotor semua rumah, ha. Tunggu suami dulu pulang baru saya sapu. Padahal rumah, wow, sangat kotor ya. Dengan terkejutnya saya, sahabat semua, bidadari saya sudah bangun tengok ini ya. Kenapa naku? Ah? Belum sekolah, belum. Tidur lagi toh, tidur. Jadi? Aik, aik. Nah, ini dia sahabat semua hasilnya. Jadi sudah masak, jadi sudah bisa kita matikan. Nah, sudah masak ya sahabat semua. Kalian dengar suami saya sudah datang. Oh, aku bukakan pintu, aku. Pulang bapak. Pulang bapak. Bukakan pintu toh. Cepat. Besok pagi tinggal buat sup si Eja ya. Itu bukan kotor tadi bekas cabai. Oke, sudah masak, jadi sudah bisa kita matikan. Nampak pun sangat sedap ya. Walaupun belum kita rasa, tapi sedap. Oke, sudah masak.